Oke, kita kan masuknya ke channel Planet Animal. Kembali lagi di pengen siaran, pengen mencari produser yang katanya hari ini ada yang terbaik. Betul. Yang ditunggu-tunggu orang nih, Cok. Jadi kita hari ini spesial menghadirkan orang yang sangat di request. Benar. Oleh viewers kita di Deadwood ya. Umat lucu atau apapun ini itu ya. Top 2 yang sangat dicari ini ya. Yang sangat. Jadi kan kita kan beberapa kali kan udah featuring nih di pengen siaran sama dari mulai orang biasa, orang tidak biasa sampai YouTuber, tapi dari semuanya itu yang kita udah mengumpulkan most requested yaitu dua orang ini ya. Dan buat dopung Anda jangan berharap itu Anda ya. Itu kan kita ngobrol orang. Iya. Dopung tidak termasuk dia. Tumbuhan dopung tidak masuk. Oke, Cok, langsung aja siapa yang akan datang hari ini? Yang akan datang hari ini adalah salah satu yang banyak di request bahkan waktu itu sampai ada hashtag-hashtag gitu. Apa? Save orang ini gitu. Oh, hashtag oh, save oh, orang oh, ini, hashtag oh, save iya. orang. Langsung aja kita langsung ini dia. Putri. Putri. Halo, apa kabar? Halo. Panda bawa ini. Kenapa, Cok? Tolong ditanya, Cok. Saya nggak mau nanya daripada saya emosi ya. Putri, kamu kenapa kesini? Biasanya kan wanita lain kan bawa Versace, atau Louis Vuitton, atau Karung Goni. Kamu kenapa bawa ini? Burung. Burung. Emang nggak boleh seorang wanita mencintai salah satu fauna yang ada di dunia? Iya, fauna kan banyak. Ada terenggiling, ada panda, ada komodo, ada ular sanca, kenapa ente bawa burung? Ya, bagusan burung ini. Oke, ini dia bawa berita lagi apa enggak nih, Cok? Saya udah gak percaya sama dia soalnya. Gara-gara berita dia kemarin, KPI... Ente jangan seujun dong, aku mau bawain berita yang jauh banget dari... Saya sudah tertipu Anda sekali waktu itu. Tidak akan terjadi. Gara-gara Anda, KPI masuk YouTube gara-gara berita Anda. Jadi kita suruh dia email dulu beritanya, dan ternyata udah kita saring, nggak ada yang lolos. Nah, jadi mohon maaf, Putri, berita yang udah kamu siapkan, tidak sekitar 3 itu tidak bisa dibawakan di sini. Ya, cuma dong berarti. Iya bisa sih kalau mau paksa ini bisa. KPI ini udah anggap aja di mau masuk YouTube nih nunggu berita ini doang nih. Tapi para dia tuh suka kan? Iya tapi suka. Tapi terlalu bahaya menurut terlalu gue. Bahaya mengancam keamanan. Jadi sorry Putri, berita-berita yang Anda bawakan tidak perlu saya sebutkan kisi-kisinya aja nggak perlu sama sekali karena sudah ini pasti. Bukan tentang kesehatan. Ya udah. Iya dulu Anda. Ini tentang musik. Ya, jadi, maaf ya, tidak bisa ya. Sama sekali tidak berita Anda tidak ada yang lolos. Satu pun. Jadi mungkin. Emang apa alasannya? Hah? Oh, masih ditanya? Enggak, sebentar. Udah berita saya dicoret semua daripada saya kesini sia-sia. Aku punya suatu oleh-oleh buat kalian berdua. Baik juga. Oleh-oleh pasti aman. Oleh-oleh tuh aman loh, nggak mungkin. Iya, ada. Iya, oleh-oleh tidak aman. Apa oleh-olehnya? Coba. Oleh-oleh aman pasti. Flashlist. Apa ini isinya? Ini isinya bisa merubah hidup kalian berdua. Pasti kata-kata motivasi, ya kan? Ini nggak ada aneh-aneh pasti, gak bro. Itu bakal merubah hidup kalian jadi lebih semangat baik, ya? Setiap harinya. Iya. Kan kita juga nggak enak lah udah ini ya, beritanya kita... kan. Ya udah kita terima lah ini. Kita terima. Iya. Kalau gitu silakan. Nah ini kita play aja ya. Ya kita video harus video persembahan dari Putri yang judulnya Berita Musik. Iya. Ternyata tidak baik terlalu positif thinking sama orang ya. Kan apalagi seperti Putri. Sudah ngasih judul berita musik enggak? Saya masih penasaran. Apa yang terjadi barusan, Jokowi?
apa yang terjadi? Apa itu, bro? Nah, itulah akibat percaya kepada Putri. Betul. Seharusnya begitu dia bawa burung, harus kita curigai, bro. Terus sudah ada tanda-tanda yang mungkin ada konotasi begitu. Ini apa, dua mantul betul. Dan kalau misalnya mohon maaf ya, tapi kalau gue lihat sih dari para penyanyi di sini, dia tuh kalau lupa lirik gampang, bro. Kenapa? Ya tinggal ditempel di sini kan bisa. Kan maksudnya kan agak ke. Ya itu yang cowok di tengah gimana tuh, ada mantul, mantul. Ada angin-angin gitu. Nah, berarti Putri fix di band ya? Di band. Mungkin untuk 3 bulan ke depan ya. Kecuali mungkin dia punya terobosan-terobosan baru. Ya ini terobosan baru ya, bro. Berita musik sosok flash disk ujung-ujungnya begini ya kan? Mantul, mantul, mantap betul. Tidak masuk. La la la. La la la. La la. Hey, Jahar Muslim. Anda sedang kenapa? Aku main game di HP kalah terus, main game di PC kalah terus. Wah. Gimana solusinya dong, Coki? Anda memerlukan jersey yang menunjang skill game Anda. Oh. Ngomong-ngomong, Anda kan sudah memakai jersey kapitalis e-sport. Wow. Mengapa Anda masih kalah bermain game? Oh, waktu itu belum pakai. Oh. Oh, jadi kalau pakai jersey kapitalis e-sport bisa meningkatkan skill game? Bisa. Oh. Coba dulu di tes. Coba mainnya. Kalau Anda juga coba lihat. Langsung menang kan? Langsung chicken dinner kan? Chicken dinner, Coki. Betul. Ini gara-gara jersey kapitalis e-sport. Betul. Kalau Anda masih kalah, kenapa? Main game ini mungkin Anda karena bermainnya di salah satu daerah di luar negeri. Wow. Yang PUBG tidak boleh. Wah. Yang kalau main di wah. Ini tidak bisa melindungi. Tidak pengaruh ya? Ini tidak pengaruh. Oh. Iya. Berarti ini kita punya tagline. Iya. Jersey kapitalis e-sport meningkatkan skill game Anda. Betul. Kecuali di daerah itu. Langsung aja kita panggil, ini adalah orang yang paling banyak di request di pengen siaran. Oh. Bahkan video pengen siarannya ini udah hampir 1 juta viewers. Ya, dan ini view terbanyak ya dia. View terbanyak. Langsung aja kita panggilkan. Ini dia. The Most Wanted Man. Ini dia adalah pemeran di kartun Plants and Zombies ini. Jadi apa? Game-nya dia jadi zombinya, bro. Dustin Tiffany. Woo! Love you, Dustin. Masuk. Lu panganannya gimana nih? Tar, makan. Ya, ambil dulu makan. Yang mana aja nih? Semuanya aja udah. Begini. Hah? Ya duduk. Ulang-ulang dari situ. Kenapa renang? Blok. Ini dia Dustin Plants and Zombies. Habis rehat berkepanjangan lah. Rehat berkepanjangan. Oke, boleh. Jangan langsung datang bikin emosi dulu. Tunggu. Kenapa dia datang harus renang? Makanya. Gimana kabar Dustin? Alhamdulillah baik. Gimana Bapak Coki dan Bapak Cerita? Baik, kita baik. Baik. Sekarang baik, enggak tahu habis ini ke depannya. Oh iya, kemarin sih habis jambore. Kita. Saya manfaatkan di rehat itu untuk berjambore, Pak. Oh, di mana itu jambore? Pembentukan anggota baru gangster di Depok. Jambore ngapain di Depok? Kok gangster? Pembentukan visi-misinya itu yang kemarin, Pak, yang ngebentuk lagu 3 itu yang buat dipasang di lampu merah. Hah, gimana? Oh, itu jambore. Ah, jambore visi-misinya untuk ngebentuk lagu yang di oh, biar disetel di lampu merah. Makanya kita sampai bikin proposal untuk datang ke langsung ke kabupaten sana. Sebelum masuk ke berita. Kan ini acara saya, kalau Anda yang memimpin. Tapi saya produser di sini. Sebelum itu Anda jelaskan dulu nama Instagramnya, banyak yang enggak tahu. Oh iya. Nama Instagramnya apa? Nama Instagram Instagram lah. Nama Instagram Ogut. Oke. Lanjut. Oke, nama Instagram Ogut Jones 24, S-nya 3. Kenapa? Jones S gitu. Kenapa namanya Jones? Karena Dustin aja orang ya, kenal Dustin. Ya karena pada masa kecil saya menjadi budak senior, Pak.
budak senior, jadi saya disuruh beli es. Kebetulan nama tukang esnya es John. Oh, beli dong di John, beli dong di John. Akhirnya John itu panggilnya nempel ke saya. Kan yang jualan es yang John. Tapi yang saya menjadi John. Kena radiasi dari yang menjual, Pak. Radiasi. Sekalian aja di tukang es itu. Ya. Enggak, kan yang John itu siapa? John penjual es. John yang menjual es. Ya. Terus kan ente yang disuruh beli es di John. Nah, kalau kita sugest nih, Pak. Enggak gini. Ente kan disuruh. Kita disuruh beli es dong di John. Ya. Di John-nya itu nunjuk ke salah satu nama. Otomatis kita dong ditunjuk. Lu kan John-nya penjual es. Nih. Tapi posisinya yang di situ yang ada apa pulang? Buat perantaranya profesi. Itu saya. Iya. Posisi. Iya, Dustin beli es di John. Di Dustin. Kan yang John nih ya kok jadi ente. Enggak, beli es di John. Nunjuknya ke saya. Kan sekarang ngasih duit. Iya, beli es di John. Nah, coba gila. Ya, beli es di John. Tuh, lihat tuh, John. Akhirnya namanya nempel ke saya. Merasa jadi John gara-gara itu. Joy, tanggung jawab itu gara-gara lu. Gua sampai sekarang dipanggil John. Itu yang gua omong. Tapi temen saya di circle ketularan, Pak, akhirnya manggil saya jadi John. Itu tukang es kalau mau tahu ngisengin anak sekolah pakai tembakan pistol air, Pak. Kalau lagi lengah. Ya, terus ngisenginnya gimana? Ya, ngisenginnya kalau lagi mat ke belakang, disemprot pakai pistol air. Isinya itu es susu yang dibikin sama dia. Oh. Jadi rugi dong kalau dia es susunya dihambur. Tapi enggak rugi, Pak. Soalnya dengan kejailan tukang es, akhirnya kan si murid disemutin, Pak, kadang. Apa? Disemutin. Disebutin di kelas. Jadi kan lu jadi John. Jadi John. Si tukang itu namanya masih John. Masih sampai sekarang. Cuma enggak tahu kan karena saya sudah enggak singgah di tempat sekolah itu. Ya, enggak perlu tahu. Ini John es susunya disemprotin ke anak. Iya, cuman dia pakai pastel air, Pak. Ya. Yang gambar lumba-lumba. Berarti anak enggak perlu gambarnya. Enggak, modelnya bentukannya. Ya, terus anak kecil ini kena susu. Iya, wah siapa nih? Udah pasti sengannya si John. Terus untungnya bagi John apa? Untungnya bagi John dengan cara itu dia puas karena bisa ngisengin tuh anak. Akhirnya kan disemutin tuh. Oh, jadi enggak ada hubungannya sama jualan yang makin enggak ada jualannya. Ya, istilahnya ada semut, ada air, berarti wah. Apa ada semut? Ada gula, ada semut. Airnya kan air manis, Pak. Yang disemprot. Oh iya, masuk. Disemutin, pasti abis dari John. Akhirnya yang tadi anak ngeliat, otomatis beli juga buat ke es itu. Iya. Bener gak? Enggak sih, susah. Terlalu susah dibedah omongan ente. Jadi gitu asal usul nama John. Jadi gitu asal usul nama saya sampai sekarang pun. Selama saya memakai lebih dari satu abad. Astagfirullah. Satu dekade. Hari ini menyiapkan apa aja nih, Dasti? Iya, sebelum masuk ke berita. Iya. Biasa saya menyiapkan ini berupa fardu ain duniawi. Jangan bawa-bawa istilah agama, jangan-jangan bawa. Tetapi kan kita menyebutnya kewajiban. Yang duniawi. Iya, saya istilahnya di dunia misalnya enggak ketemu kalian enggak bawa perbekalan merasa agak berdosa dikit. Oke. Ya udah. Hanya dikit ya. Boleh enggak silakan? Enggak apa-apa. Hanya dikit. Bawa yang perbekalan fardu. Iya, yang saya bawa sekarang ini adalah martabak ketan cek ricek. Martabak ketan cek ricek. Kalau belinya di depan gedung cek ricek, Pak. Gedung apa? Gedung cek ricek. Itu yang orang sering gosip-gosip di cek and ricek. Iya. Bukan cek ricek. Masih itu ada gedungnya? Ya, di depannya, Pak, seberang jalan. Ini bukan sembarang martabak, Pak. Ya, kenapa? Karena filosofinya nih. Ada filosofinya. Ada filosofinya. Pada zaman Siti Nurbaya. Pada zaman Siti Nurbaya kan bokapnya itu Himdamsik. Iya. Tahu kan yang Pak Karto di apa? Pak Karto di Pengabdi Setan tahun 83. Iya, tahu ya. Di film original, benar. Nah, iya. Dia kan dikasih martabak ketan. Iya. Kepada untuk mempelai yang nanti anaknya pengen dipersunting. Iya. Itu ini adalah simbol untuk doa restu. Oke. Doa restu kepada Himdansik. Iya. Jadi kalau Bapak Tretan mau dapat jalur hijau. Kalau lu pengen ngasih ke mertua lo bawa ini. Itu maksudnya kan? Iya. Kenapa ke Pengabdi Setan dulu jawab? Enggak usah bawa Himdansik.
Enggak, karena itu waktu itu bokapnya diperankan oleh dia, Pak, pada zaman. Ya tapi orang tua pacarku kan bukan Himdamsi. Sama-sama aja, Pak. Aku juga bukan pengabdi setan. Gak usah sejauh-jauh, langsung aja. Enggak, karena Pak di sini Bapak itu sebelumnya kan menganut ini, Pak. Apa? Cinta Illuminati. Iya kan? Cinta Illuminati. Cinta segitiga. Cinta segitiga, cinta ini. Kalau misalnya Bapak Tretan kurang setuju dengan martabak Tretan ini, ya. Apakah Bapak Tretan ingin membawa perbekalan ini, Pak? Apa itu? Niat banget nih. Anjir, lu belinya udah bukan snack, bro, ini mah oleh-oleh. Wih. Kalau Bapak disuruh pilih untuk seorang camer, milih martabak ketan. Orang apa? Martabak ketan. Camer. Cek nih, cek. Camer apa camer? Calon mertua. Yeah. Oh ya. Ataukah ini, Pak, kue apa rainbow? Itu? Kue rainbow. Oh, kue rainbow. Kue rainbow kayaknya. Ntar si Ujon yang sana. Kenapa? Apa anjing? Apa kue rainbow si Ujon? Wah, ternyata kok ngasih saya ini. Iya. Yeah. Ngasih saya rainbow. Apakah dia golongan LGBT? Flyer, bendera, bendera, logo dari sana. Bener kan, Pak? Gak gitu dong, gak semua yang pelangi itu nananya LGBT. Kan emang ini dari tapi, dulu. Memang rasanya itu pro, cuman namanya itu. Rasanya itu pro. Rasanya pro. Oh enak maksudnya, enak, pro profesional. Cuman, enak, kok rasa pro. Pro, cuman ini, apa enggak bentuknya itu yang kontra. Oke, okay. Jadi kalau untuk calon mertua lebih baik tidak bawa yang kontroversi. Dikira pro LGBT. Iya. Berarti yang bikin ini pro LGBT dong? Ya, itu Pak bisa disimpulkan sendiri. Saya tidak bisa menjawab, Pak. Ya udah, itu. Ya, okay. Ya. Next, apa lagi? Bawa apa lagi? Mengandung unsur LGBT ya? Iya. Mengandung unsur LGBT. Nah, kalau kita enak, ke nih. Florida tadi, Pak. Iya, nggak usah Florida, Florida. Oh, ada ceritanya? Iya, berkaitan Florida tadi, Pak. Itu sepertinya ada kerjasama dengan Indonesia. Benar. Apa dalam bidang apa? Ya, air Bermuda bisa dirasakan sekarang oleh kita. Air Bermuda? Kok bisa? Bisa karena ini, Pak, yang kita bawa. Nih. Floridina. Floridina, Floridina. Floridina Indonesia. Florida Indonesia. Iya. Florida Indonesia. Ex Indonesia. Karena di sini, Pak, Ina itu kan singkatan dari negara kita. Yeah. Yang biasanya di pamflet untuk bulu tangkis. Iya. Jadi kita mau coba ini dulu. Kita mau coba. Boleh ini, Pak. Kita boleh. Coba, kita coba. Ntar dulu. Enggak kenapa-napa. Dikira pro LGBT ya. Kagak, ini kan makanan. Coba, coba. Iris pakai tangan, Pak. Ayo, makan juga, Tin. Makan juga dong. Aku. Cuma enak. Ini apa aja sih, Tin? Hah? Apa aja sih? Ya, kita juga sekedar beli, enggak tahu nih. Mana gua tahu, Pak. Sekedar beli. Udah enggak tahu isinya, nuduh-nuduh LGBT emang bangsa Anda. Dan ini buat edukasi Bapak Coki. Kenapa? Karena dia selain pro LGBT juga buta warna. Buat latihan. Lo bisa lihat lewat apa? Coba lihat. Buat latihan, Pak. Ini merah jambu. Merah jambu. Merah jambu. Ini ijo. Ya emang ijo di mata gua. Pak, pernah lihat PPSU enggak? Hah? Jersinya warna apa? Ini kuning. Golkar. Kuning. Ya, kuning. Semua partai ada di sini, Pak. Oh iya. Ini P3. Ya ini ijo muda. Ijo muda. Ya. Ijo muda. Benar, Pak. Oke. Okay. Ini merah jambu. Partai bulan. Hah? Kupang. Di mata gue merah jambu, masa salah? Wah, jambu merah jambu yang bawah tadi, coba. Yang itu sama emang yang bawah, yang atas. Yang atas sama ini sama. Nggak salah kan buat edukasi. Di mata ente ini sama. Ininya sama, coba lo minggirin. Nah, ini sama nih, ini sama. Ini sama di mata ente. Sama, ini. Pantes ente nggak bisa bedain mana yang halal dan haram. Warna aja Coki, dia bisa melihat warna. Apalagi agama. Yaudah, lo ada berita nggak?
Ada dong. Ada. Kita sudah persiapkan benar-benar matang. Oh enggak, tapi di Dustin udah bawa 10 berita, 9-nya kita coret. Benar. Lah kok bisa, Pak? Daripada cerita anak. Saya udah persiapan jauh-jauh hari, Pak. Dan matang. Lah Anda harusnya sadar dong. Kenapa Anda masih nanya? Loh kok bisa? Dia memang tapi ada satu, Pak. Please, Pak. Please, Pak. Ini benar-benar senjata saya, Pak, buat mengedukasi para netizen sendiri. Ya, oke, okay. Yaudah, kita kasih kesempatan ya. Oke, okay, siap. Berita bener ya. Gua coret. Bahkan semua berita ini lagi digoreng-goreng oleh media. Hah? Oh, berarti mungkin politik. Oh, gua suka nih. Perindahan ibu kota. Iya, makanya Sosara kita kaji lagi panas-panasnya untuk para khalayak. Oke, ya, para netizen yang nonton. Nah, spesies-spesies yang sudah menonton. Iya. Cepat. Kita kan masuknya ke channel Planet Animal. Planet Animal, jadi ya, semua genre masuk ente untuk menonton kita. Ente animalnya, lanjut. Untuk berita yang saya bawakan, minum berkali-kali hausnya tidak juga hilang. Pria ini baru sadar ternyata dirinya haus kasih sayang. Apa ini? Sak. Jadi berita ini mau dijelasin nggak, Pak? Nggak, ulang dulu. Ulang. Oh, kan udah akomanya udah saya berhenti waktu pas nggak, lagi ya, ada. Tapi ulang, saya agak curiga. Coba. Berita. Coba. Oh, minum berkali-kali, hausnya tidak juga hilang. Ya. Pria ini baru sadar ternyata dirinya haus kasih sayang. Itu berita yang ente please-please sama kita. Wah, ini Pak justru berita yang sedang booming. Ini yang digoreng media. Yang digoreng media seglobal, Pak. Satu dunia. Seglobal. Satu global, Pak. Global satu dunia, satu dunia ya. Kenapa? Apa? Ini enggak penting, ini enggak penting. Apa penting? Sangat penting sekali, Pak. Loh, apa penting? Karena kalau kita minum berkali-kali dalam keadaan galau, itu tetap apa sih? Pria baru sadar ternyata. Pria ini baru sadar ternyata dirinya haus sayang. Oh. Haus berkali-kali hausnya. Pikir dulu. Minum berkali. Oh, jadi dia nih, Pak. Iya. Yeah. Minum berkali-kali hausnya tidak hilang. Karena? Karena dia lebih ke galau. Hormonnya lebih ke galau. Apa? Haus kasih sayang minum, itu berita kagak bener, sumbernya juga. Karena haus kasih sayang itu dia menyendiri, makanya hanya untuk sendiri, Pak, sebenarnya. Ini apalagi nih? Hah? Berita? Hah? Saya terkejut, Pak. Target apa itu? Karena sedang fokus di sini, airnya melenceng agak ke sini, Pak. Ya kenapa? Ini ada apa? Ada apa ini? Enggak, ini berita yang dibawa Dustin bener kok. Tuh. Datang. Kalau dibanding sama flashdisk Anda tadi, mantul mantap betul. Enggak, udah nih udah wadau. Daripada kayak gitu mending lo berdua aja yang di sini. Enggak. Ini gua bawa. Ini berita enggak jelas. Ya. Ini kan belum kelar, Pak, untuk urusan kita. Enggak ada, hidup ente kelar gara-gara ini, enggak jelas. Ini yang haus kasih sayang. Ceritanya udah bener loh. Bener apa, Endo? Emang enggak boleh orang galau. Boleh aja galau. Ini haus dalam artian kan untuk puasa kan juga kita menahan haus, Pak. Ya, terus hubungannya sama kasih sayang? Ya, kita juga harus menjaga antara jarak pacaran LDR atau dekat pas lagi puasa itu makin dihindari, dijelasin, Pak. Makin jelasin makin enggak masuk. Makin dijelasin ini makin enggak masuk. Bener kan, Put ya? Nih, Put. Kan minum berkali-kali, hausnya tidak juga hilang. Bro ini baru sadar ternyata dirinya haus kasih sayang. Kalau Anda sendiri, apakah Anda haus kasih sayang, Putri? Iya. Tuh, kan Anda sendiri, saya sendiri, kenapa kita gak kepikiran buat bersatu? Kalau dalam istilah matematika, 1 tambah 1 sama dengan? 2. 1 dong. Kenapa? Aku dan kamu sama dengan 1 keluarga. Susah nih lagi-nya. Malah buru. Gini dah sih, daripada yeah, kamu gombal-gombalin aku, gak jelas. Kamu nonton sesuatu yang ada di flash disk yang aku kasih ke Coki sama Muslim kan? Oh, kasih sini? Iya. Siap-siap hidupkan VPN.